adalah Kenwood DDX7017BT, head unit original bawaan Honda Civic Turbo Hatchback tipe ACVT tahun 2018. Pada video ini akan dijelaskan cara untuk mengatur settingan audio agar optimal tanpa memodifikasi sistem audio di mobil ini. Kenwood bawaan Civic Hatchback ini punya pengaturan suara yang sangat lengkap dan outputnya berkualitas sehingga bisa dimaksimalkan potensinya. Pertama-tama tekan tombol home, kemudian masuk ke setting. Pada bagian audio, klik enter pada equalizer. Akan muncul 13 band equalizer seperti ini. Di atasnya ada beberapa preset EQ bawaan yang bisa Anda pilih, namun Anda bisa custom sendiri dengan memilih preset user. Atur Q factor, di sini saya memilih 1,35. Bass extension on, subwoofer biarkan level 0 jika sound system Anda standar. Silakan atur masing-masing band equalizer ini, bisa sambil mendengarkan lagu supaya Anda bisa merasakan perbedaannya. Namun jika Anda ingin mengikuti cara saya, silakan pause video ini dan tiru setiap band equalizer seperti di video ini. Settingan ini tidak bersifat mengunci, yang artinya Anda bisa improve sendiri. Setelah selesai mengatur, tekan tombol All Source di sini supaya settingan kita diterapkan untuk seluruh source atau sumber audio. Namun Anda juga tetap bisa mengatur satu persatu untuk setiap source-nya. Klik kembali dan masuk ke Sound Effect. Untuk loudness, pilih low, supreme on, bass boost level 1, realizer level 1, drive equalizer on, stage EQ middle, dan space enhancer small. Masuk ke fader dan balance, biarkan tetap default di tengah atau bisa juga klik tombol center. Masuk ke speaker, pilih car setting compact. Kemudian untuk rear speaker location di door. Untuk speaker select, biarkan default seperti ini. Kembali dan masuk ke time alignment, biarkan default. Kembali dan settingan suara sudah selesai. Mari kita coba hasilnya. Seven song, seven song.